Benarlah, ada orang kata lelaki dan perempuan ni tak boleh berkawan rapat. Bermula daripada kawan, akhirnya sampai kepada perbuatan sihir menyihir. Ini apa yang terjadi kepada salah seorang pembaca FS. Dia ni berkenalan dengan seorang lelaki dan seorang student ketika masih belajar di sebuah IPTA di Pahang. Dia cuma anggap kawan biasa saja, macam kawan-kawan dia yang lainlah. Tapi lain pula jadinya bila dia ni mula mendirikan rumah tangga selepas belajar, dan mulalah berlaku kejadian-kejadian yang siapapun memang tak ingin alami. Tanpa membuang masa, jom ikuti apa yang berlaku dan apa kesudahan daripada kisah ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Terima kasih kepada admin sebab publishkan cerita ni. Dah lama aku tak kongsi cerita kat sini. Okeylah, tak naklah membimbing panjang. Jadi, bermulalah kisah seram aku ni, dan untuk dijadikan pengajaran yang pernah terjadi pada diri aku sendiri. Orang yang tak pernah kena mungkin tak akan percaya. Jadi terpulanglah pada korang, nak percaya atau tak. Pada tahun 2017, masa tu aku masih di SEM 2, ambil diploma di sebuah IPTA yang terletak di Pahang. Biasalah kan, dalam kalangan pelajar ni, kita mesti ada sikap ramah untuk senang nak bergaul dengan orang. Pada 2017 tu, aku berkenalan dengan seorang student. Tapi dia sudah ambil degree di sebuah IPTS yang terletak di Pahang juga. Pada masa tu, dia berada di SEM akhir. Masa ni, kami cuma berkawan. Selepas setahun berkawan, lama-kelamaan kami menjadi teman rapat. Dan dalam tempoh masa setahun tu, aku tak pernah tahu yang dia ni ada simpan hati kataku. Jadi memang betullah orang kata, lelaki dan perempuan tak boleh menjadi kawan rapat. Sebab salah seorang mesti ada simpan perasaan antara satu sama lain. Pada tahun 2018, aku berkenalan dengan seorang lelaki, yaitu suami aku sendiri. Kami berkahwin pada bulan Disember 2018. Keluarga kami ni kenal satu sama lain. Sebelum tarikh perkawinan kami tu, aku ada bagi tahu kat kawan aku ni yang aku akan dirikan rumah tangga tak lama lagi atas kehendak keluarga aku. Secara tiba-tiba, dia maki hamun aku dengan perkataan yang agak kesat. Dia tanya kat aku, kenapa aku buat dia macam tu. Aku pun masa tu tak faham. Dia tak pernah pula cakap yang dia ni ada hati kat aku selama kami berkawan. Pada hari aku bagi tahu dia tu, dia yang baru dapat kerja di KL terus pergi ke Kuantan pada malam tu juga. Pukul 1 lebih pagi jugalah dia tiba di Kuantan. Nasib baik, dia tak tahu rumah sewa aku yang baru dekat mana masa tu. Dia cuma tahu nama taman je. Taman yang aku duduk masa tu taklah luas mana. Mungkin ada dalam 45 hingga 50 buah rumah je, baris depan dan belakang. Pada masa dia sampai tu, dia call aku banyak kali dengan suara dan bahasa agak kasar. Dia tanya rumah aku nombor berapa. Dia nak jumpa depan-depan, dia nak ajak bincang. Masa tu memang tak naklah aku jumpa. Dalam hati ni terfikir buatnya dia bawa pisau kah, apakah. Tak pasal-pasal mati kata aku malam tu. Lepas tu dia tak berhenti call aku, paksa aku keluar rumah untuk jumpa dengan dia. Kawan aku ni jadi pengintip lah, tengok dia ada dekat mana. Rupa-rupanya dia duduk betul-betul dekat simpang masuk rumah kami yang hanya selang 5 buah rumah. Sepanjang malam tu aku pun tutup fon aku, punyalah takut. 4 hari lepas kejadian,
dia merayu untuk jumpa dengan aku untuk kali terakhir. Yalah, aku pikir mungkin masa itu keadaan dah mula reda. Aku pun beranikan diri untuk berjumpa dengan dia. Tapi masa itu, aku bawa kawan rumah sewa aku, 4 orang. Kau telah jadi apa-apa kan? Senanglah nanti. Masa kami berjumpa tu, dia menangis merayu supaya aku ni tak kawin dengan lelaki pilihan keluarga aku tu. Dia minta aku bagi masa 1 tahun untuk dia kumpul duit untuk kami kawin. Masa tu lama aku murung, tak tahu nak pilih yang mana. Lagipun aku hanya anggap dia sebagai kawan, tak pernah ada perasaan ke dia. Jadi aku pun ambil keputusan untuk teruskan dengan pilihan keluarga aku. Pada masa tu, nomor fon aku tukar, laman sosial semua aku blok. Aku memang tak nak ambil tahu pasal dia dah. Ada jugalah beberapa kali dia follow IG aku guna IG kawan dia, tapi aku terus blok. Alhamdulillah, tiba hari perkahwinan aku, aku bersyukur semuanya berjalan dengan lancar. Sebulan selepas kahwin, aku tak tahu kenapa tiba-tiba darah aku keluar agak banyak dan tempo masa yang lama. Aku pun pergi cek doktor. Pergi scan, semuanya dalam keadaan oke. Dokter kata mungkin sebab hormon. Oke, tak apalah, makan jelah ubat tu, kau telah baik nanti kan. Lepas habis ubat, darah still tak berhenti. Sehingga 2 bulan still sama aja. Pergi jumpa ustaz, ustaz cakap ada gangguan kat rahim. Suruh mandi air bidara, semua tak menjadi. Nak dijadikan cerita, ada jumpa dengan seorang makcik ni. Dia ni agak pandai dalam perubatan tradisional. Dialah yang tegur aku, "Dik, awak ni kena sihir, sihir pengasih." Aku pun, apalagi, terkejutlah kan. Makcik tu pun tanya aku, "Sebelum ni, awak ada tolak cinta orang kah?" Aku terdiam, berfikir sejenak. Selepas kejadian tu, makcik tu ajak aku berubat dengan dia. Pada masa tu, aku dah rimas dengan darah 4 bulan tak berhenti. Bening aku dibuatnya. Semua kerja yang nak dibuat, semuanya tak ada mood. Akhir sekali, aku tawakal membawa diri untuk berubat dengan makcik tu. Berubat punya berubat, makcik tu cakap orang tu ada letak 2 ekor yang jaga badan aku, 1 di bahu dan 1 lagi di rahim. Orang tu betul marahkan aku sebab tolak cinta dia. Dia tak bagi aku mengandung. Paling sedih, makcik tu cakap aku dah pernah mengandung dan masa tu kandungan aku berusia 2 minggu. Keguguran tu disebabkan benda tu yang buat jadi gugur dan keluar sekali dengan darah-darah tu. Sayunya hati aku masa tu, Allah aja yang tahu. Tapi tak mengapa, sakit semua datang dari Allah. Mungkin dari kisah ni, aku dapat jadikan pengajaran. Jangan terlalu ramah dengan orang, sebab kita tak tahu hati orang macam mana. Jadi, ambillah pengajaran dengan apa yang terjadi. Mungkin sampai sini jelah ceritaku. Terima kasih kepada korang yang mendengar. Next time, aku akan cerita lagi kisahku. Sekian, terima kasih.